Bersama saya Anton Ismail, gue kali ini ngebahas tentang beauty shot. Jadi biasanya dia dari pinggang ke atas, karena kita nunjukin mainly mukanya. Beauty shot itu adalah sebuah fotografi yang menggambarkan keindahan. Ini layout, saya pengen ngambilnya itu kecantikannya dan juga detailnya. Kalau gue pernah dengar dulu dari seorang makeup artist, muka yang ideal itu adalah yang bentuknya oval. Itu bisa di-achieve dengan lighting. Kita bisa ngatur lighting sedemikian rupa sehingga muka ini terlihat oval dengan memainkan shadow, highlight, dengan makeup tentunya. Itu harus menyesuaikan karakter dari muka si model. Kita pakai lensa 85mm agar mukanya itu tidak terdistorsi dan kelihatan tetap simetris, cantik. Ini kalau misalkan lensa wide itu kayak gini, mukanya ini jadi distorsi. Berikutnya kita memperhatikan detailnya. Kita hanya bermain di area muka aja. Kita bisa bermain banyak banget. Kalau misalkan gue menunjukkan detail sebanyak-banyaknya. Angle, kayaknya salah satunya kenapa pakai lensa yang tidak ada distorsinya 85mm biar netral. Karena kita bermain tekstur, gue pakai F atau bukaan diafragma yang cukup kecil. Van, kalau lo pakai F berapa untuk beauty? F8 ya udah cukup banget sih. Cuman dia lebih tipis ke belakang. Fokusnya lebih banyak kalau mukanya semakin kecil. Sorry. Close your eyes. One more and chin down a bit. Two. Alright, semoga pelajaran ini lo bisa tahu dan bisa mengerti bagaimana memotret beauty. Kalau lo punya foto beauty, coba lo bisa share ke kami di Instagram kelas pagi JKT, tag kami. Kami pengen lihat seperti apa beauty shot yang lo punya. Dan semoga kalian bisa lebih keren dalam memotret. Oke, bakar! Ya! Yeah.